آمين. وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فرمان الله سبحانه وتعالى yang bermaksud, dan dialah Tuhan yang telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah dan petunjuk dan agamanya yang benar, bagi menzahirkan seluruh agamanya walaupun dibenci oleh orang musyrikin. Kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati, para imam, para bilal, serta seluruh para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terutamanya marilah kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan nikmat yang kurniakan kepada kita. Dihimpunkan kita pada malam ini di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini diberi rahmat dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang berada di bulan Jamadil Awal. Awal bulan Jamadil Awal, iaitu satu bulan yang penuh dengan peristiwa agung yang berlaku di dalam sejarah Islam. Di antaranya, di bulan Jamadil Awal berlakunya peristiwa peperangan yang sangat banyak. Di antara peperangannya iaitu Ghazwatul Mu'tah, satu peperangan yang berlaku pada 8 Hijriah, pada bulan Jamadil Awal, yang mana peristiwa peperangan ini disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berada di Madinah dan menceritakan keadaan berlakunya peperangan Mu'tah. Dan Mu'tah salah satu daripada tempat, iaitu di bumi Jordan. Satu tempat berhampiran dengan Palestin. Dan sekarang ni, kalau kita pergi melawat, ada kubur di kalangan syuhada-syuhada yang berlaku dalam peperangan Mu'tah. Dan peperangan ini menceritakan tentang 4 orang yang masyhur di kalangan sahabat ridwanullahi alaihi. Di antaranya Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib dan Khalid bin Walid. Dan 4 orang sahabat ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 3 di kalangan mereka gugur syahid di dalam peperangan Mu'tah. Peperangan berlaku pada bulan Jamadil Awal, pertempuran di antara tentera Muslimin dengan tentera Rom. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar utusan, iaitu yang bernama Shurahbil bin Amr, salah seorang sahabat Rasulullah suruh hantar supaya mengantarkan surat kepada Raja Kaisar. Lalu Raja Kaisar menangkap Shurahbil, kemudian membunuh dan memancung kepala. Lalu tak kala berita ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu berkenaan dengan sahabat ni kena kerak kepala, kena pancung, kena bunuh.
Lalu dalam keadaan marah, Rasulullah pun mengarahkan kekuatan tentera Islam ketika itu berjumlah 3,000 orang. Jumlah yang paling ramai ketika itu 3,000 orang di kalangan sahabat. Dan menghimpunkan seluruh kekuatan tentera daripada seluruh daerah-daerah iaitu yang dianuti oleh orang Islam supaya menghimpunkan tentera kemudian menuju ke Mukhtar. Lalu Nabi SAW mengatakan wasiatnya, sabdanya, in qutila Zaidan fa Ja'far wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha. Rasulullah bersabda, sekiranya Zaid bin Harithah gugur, maka diberi panji kepada Ja'far, iaitu Ja'far bin Abi Talib. Sekiranya Ja'far gugur, diberikan panji itu kepada Abdullah bin Rawaha. Tiga orang sahabat ni sahabat besar belaka, di kalangan mubashirin bil jannah, orang yang dijamin masuk syurga 10 orang. Seperti mana Nabi SAW sebut, Nabiun fil jannah wa Abu Bakrun fil jannah wa Umarun fil jannah wa Uthmanun fil jannah wa Aliun fil jannah. Dan di kalangan mereka sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk syurga. Lalu tak kala Nabi SAW mengarahkan tenteranya yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Yang mana ketika itu Rasulullah sebut, sekiranya Zaid mati, Ja'far. Kerana kata-kata Nabi SAW, seorang Nabi kata-kata yang mustajab doa dia, memang mati sungguh. Lalu tak kala Rasulullah nak berpisah, Abdullah bin Rawahah menangis. Menangis kerana sayang nak tinggal Nabi SAW, kerana dugaan untuk berjuang fisabilillah memang dugaan yang sangat besar. Sebab itulah mereka, orang yang berjihad fisabilillah ni, pahala dia Tuhan beri lebih daripada amalan-amalan yang lain. Dan dia di antara amalan yang paling afdal selepas daripada beriman kepada Allah. Seorang sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, ayyil a'mali afdal? Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Lalu Rasulullah bersabda, al-iman billahi wa rasuli thumma al-jihadu fi sabilillah. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad fi sabilillah. Dan jihad dengan maksud al-juhdu al-masyaqqah. Daripada jahada yujahidu mujahada. Iaitu menghadapi kesusahan. Bukan sahaja mengorbankan harta benda, termasuklah diri. Iaitu gugur syahid. Sebab itulah martabat orang yang berjuang fi sabilillah, martabat dia cukup tinggi. Dan Nabi SAW sebut kepada Muaz bin Jabal, ala adulluka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamih. Tidakkah aku nak tunjukkan kepada kamu satu perkara, iaitu ra'sul amri, kepala segala pekerjaan, wa amudihi dan tiangnya, wa dhirwati sanamih dan tempat yang paling tinggi sekali. Lalu Mu'adh bin Jabal kata, ya, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, ra'sul amri al-Islam, kepala segala pekerjaan iaitu agama Islam. Wa amudahu as-salah dan tiangnya sembahyang. Wa dhirwati sanamih, tempat dhirwah ni kalau ikut dalam bahasa Arab iaitu bonggol unta. Bonggol unta ni tempat duduk paling atas sekali. Wa dhirwati sanamihi al-jihad, tempat yang paling tinggi sekali iaitu berjihad, menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi.
Dan seorang sahabat lagi bertanya, "Ya Rasulullah, orang itu berjuang kerana harta dia. Dan orang itu berjuang kerana tanah airnya. Dan orang itu berjuang kerana nak tunjuk dirinya hebat." Yang mana satu orang yang berjuang fi sabilillah. Lalu Rasulullah kata, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang, yang berjuang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala itu, mereka itulah orang yang berjuang fi sabilillah. Sebab itulah mereka yang tahu tentang kelebihan berjihad fi sabilillah, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala beri pahala yang sangat besar. Dan sirah telah terbukti di kalangan sahabat. Di kalangan sahabat radhiyallahu alaihim bermula berlakunya peperangan Badar. Kita lihat 313 orang sahabat yang sanggup mati walaupun senjata pun tak ada. Senjata pun kurang, kenderaan pun tak ada. Tetapi mereka sanggup kerana apa? Kerana untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana nak kelebihan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita melihat sahabat-sahabat kita yang berjuang di Afghanistan, berjuang di Palestin, berjuang di Iraq, untuk menentang musuh-musuh Islam, walaupun senjata mereka tidak banyak, dalam keadaan kekurangan, tetapi semangat mereka lebih daripada musuh. Dalam keadaan musuh penuh dengan senjata. Kalau kita lihat di Palestin, orang Yahudi, tentera Yahudi, di antara tentera yang paling kuat sekali dan paling canggih sekali senjata dia dalam dunia. Paling roket, orang paling canggih sekali, kata kebah, orang paling canggih sekali. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan musuh-musuh Islam ini rasa takut. Rasa takut walaupun penuh dengan senjata, penuh dengan perisai, tetapi perasaan mereka untuk menentang para-para pejuang fi sabilillah dalam keadaan takut. Kerana kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan di antaranya perjalanan dalam masa sebulan musuh takut dah. Walaupun tentera Islam dalam keadaan berkurangan, tetapi Tuhan jadikan hati musuh-musuh Islam rasa takut terhadap umat Islam. Sebab itulah di antara hadis akhir zaman Rasulullah sebut, hadis akhir zaman Tuhan, oleh kerana orang akhir zaman ni tambuh ikut Islam, dan Allah Subhanahu Wa Taala tarik perasaan takut itu letak kepada orang Islam sendiri. Kita lihat sekarang ni orang Islam kalau ikutnya menguasai semua sekali ekonomi, dalam keadaan hasil bumi yang sangat banyak. Kita lihat di Saudi, di Qatar, di Emirat, penuh hasil bumi. Dalam keadaan negara-negara Islam semuanya bagi tunjuk belaka senjata paling hebat. Tetapi takut kepada musuh, takut kepada Amerika, takut kepada Israel. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala letak perasaan takut, ambil daripada orang kafir, letak dalam diri orang-orang Islam. Sebab itulah mereka yang berjuang fi sabilillah, walau keadaan lagu mana pun, Allah Subhanahu Wa Taala akan janjikan kemenangan terhadap agama Islam. Tuhan janjikan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan ada di kalangan umatku mereka yang zahir, menzahirkan tentang kebenaran. La yadhulluhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Akan ada juga. Kerana apa? Kerana perjuangan Islam ini, orang yang bersama dengan Islam ini berbeza dengan agama lain. Sebab itulah mereka yang memeluk Islam selepas dia mengucap dua kalimah syahadah,
Kemudian dia akan rasa pada diri dia ketenangan dan sebagainya. Dan setelah dia masuk Islam, dia tidak akan kembali kepada agama lain. Tuhan jadikan gitu. Sebab itulah umat di akhir zaman di antara disebabkan penyakit yang Rasulullah sebut al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta akan dunia dan benci akan kematian. Ini penyakit umat akhir zaman. Sebab apa? Sebab tinggal ajaran Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun keadaan gitu, akan ada di kalangan umatnya yang tetap berjuang. Kerana apa? Kerana kita lihat pada sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku dalam peperangan Mu'tah. Rasulullah menghantar tiga orang sahabat ni, Zaid bin Harithah, anak akak Nabi. Sehinggalah digelarkan sebagai sahibun na'lain. Tuan yang mempunyai dua selipar. Dua selipar ni tak kala Rasulullah keluar daripada rumah dia, dia pun ambil selipar letak kaki Nabi. Rasulullah pergi ke masjid, dia ambil selipar, dia pun sipar. Ni sahabat Rasulullah. Kemudian tak kala sampai di Mu'tah, perjalanan yang sangat jauh daripada Saudi ke Jordan, jauh. Makan masa yang lama. Tiba-tiba tentera Islam ketika itu 3,000 orang sahaja, lalu tak kala melihat musuh tentera Rom seramai 100,000 orang. 100,000 orang lawan 3,000, berapa kali ganda. Lalu salah seorang daripada mereka mencadangkan supaya menghantar surat kepada Nabi, macam mana nak buat ni. Atau surat kepada Rasulullah, tentera Rom dalam keadaan ramai, macam mana kita nak buat ni? Apa arahan yang yang Rasulullah suruh? Lalu Abdullah bin Rawahah bangkang. Lalu dikata kita tidak perlu pada surat. Kita datang ke sini, mestilah kita tidak akan undur balik dan kita akan berhadapan dengan musuh. Yang mana ketika itu Khalid bin Walid baru sahaja masuk Islam. Baru beberapa bulan masuk Islam. Kemudian berlakunya peperangan. Berlakunya peperangan pertama sekali Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah duduk di saf hadapan, tiba-tiba gugur syahid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan, cerita kepada sahabat dia dalam keadaan berlenang dengan air mata. Rasulullah menangis, cerita berkenaan dengan kerana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan. Tuhan memperlihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlakunya peperangan Mu'tah. Bukan sahaja peperangan, termasuklah umat akhir zaman Tuhan memperlihatkan kepada Nabi. Sebab itulah kita lihat banyak hadis peristiwa akhir zaman. Apa yang disebut oleh Nabi SAW benar-benar berlaku. Benar-benar berlaku apa yang disebut oleh Nabi SAW. Lalu Zaid bin Harithah gugur, lalu dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ambil bendera panji Islam, duduk berhadapan dengan tentera Rom. Tiba-tiba gugur syahid. Tiba-tiba gugur syahid, dipegang panji di sebelah kanan. Dalam kitab sirah sebut, pegang sebelah kanan, putuh di kerak. Kerak tangan sebelah kanan, pegang sebelah kiri pula. Itulah keadaan peperangan zaman dulu. Nak berbeza peperangan zaman sekarang ni, jauhlah. Zaman sekarang ni orang perang dengan peluru, dengan roket, daripada jauh. Tetapi zaman dulu berhadapan seorang demi seorang dalam keadaan tentera yang sangat ramai. Tidak lain dan tidak bukan, nak berhadapan mestilah dengan iman yang sangat kuat. Kemudian Abdullah Ja'far bin Abi Talib pegang di sebelah kiri dia, putus tangan. Lalu dipeluk. Dipeluk dengan siku dia, kemudian dia pun gugur syahid. Lalu Nabi SAW menggelarkan dengan
Ja'far bin bin Abi Talib, Rasulullah kata Tuhan beri kepadanya dua sayap dalam syurga. Dua sayap dalam syurga oleh kerana kedua belah tangan dia putus. Kedua belah tangan dia putus, Tuhan gantikan sayap boleh terbang dalam syurga di mana saja dia nak pergi. Sebab itulah orang yang gugur syahid ni, kalau dia mati, kalau dia mati duduk dalam syurga lalu. Walis syahidu indallahi sab'ul qisal, Nabi sebut. Bagi orang yang mati syahid, tujuh kelebihan Tuhan beri. Yughfaru lahu awwali daf'atin min dami. Diampunkan dosanya setelah terpancarnya darah daripada tubuh dia. Tuhan ampun dosa dia. Walaupun banyak lagu mana pun dosa dia, apabila dia terbunuh, darah yang keluar daripada tubuh dia, Tuhan ampun dosa dia. Wa yara makanahu fil jannah. Tengok tempat dia dalam syurga. Tengok lalu. Kalau kita ni mati biasa, kita mati biasa, kita duduk dalam kubur di alam barzah, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan tempat kita dulu. Ni tempat ni dalam syurga. Kalau mu orang beriman, tengok tempat dalam syurga. Sebab itulah mereka yang beriman kata, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Tuhanku cepatkanlah diri kiamat. Sebab dia tak sabar nak masuk syurga. Tetapi orang yang berjuang fisabilah, berjihad fisabilah, setelah dia gugur syahid, terus masuk dalam syurga lalu. Dalam hadis yang lain sebut, lamma usiba ikhwanukum bi Uhud, ja'alallahu arwahahum fi jawfi tayrin khudrin. Tak kala ditimpanya syahid berlaku dalam peperangan Uhud, Tuhan jadikan mereka yang gugur syahid itu, roh mereka berada di dalam temolok burung hijau. Macam mana keadaan dakwah, roh dia duduk dalam temolok. Temolok burung hijau berterbang di dalam syurga dan bergantung di arsy. Bergantung di atas, duduk atas tu Allah Subhanahu Wa Taala lalu. Kemudian wa yara makanahu fil jannah wa ya'manu minal faza'il akbar, dan diamankan daripada kiamat, berlakunya kiamat besar. Roh dia dalam keadaan aman. Roh dia dalam keadaan aman. Wa ya'manu minal faza'il akbar wa yujaru min azabil qabr, dan diamankan daripada azab kubur. Tak ada azab kubur. Iaitu para ulama kata di sini, azab kubur, fitnah kubur di sini tak ada pada malaikat tanya dia. Tanya dia ma rabbuka, tak ada. Kerana apa? Kerana setelah malaikat tanya, sesungguhnya mereka menjawab, sesungguhnya fitnah yang besar bagi aku, pedang duduk di leherku. Pedang duduk di leherku besar lagi. Wa yuzawwaju bithnataini wa sab'ina zawjah. Kemudian dikahwinkan 72 orang isteri dalam syurga. 72 orang bidadari. Bidadari dalam syurga ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia dalam keadaan bersih yang sangat comel. Sehinggalah banyak dah sebut dalam hadis wajah umpama bulan, umpama matahari, 72 orang. Kemudian wa yushaffa'u 70 min aqaribi. Kemudian dia beri syafaat 70 orang daripada kaum kerabat dia. 70 orang. Kalau 70 orang ni sekapung lah. Tak, sekapung boleh masuk syurga belaka. Sebab itulah kita tengok sahabat kita yang berada di Palestin. Setelah gugur syahid, mereka dah nangis dia suka pula. Tak, suka pula. Kita tengok ibu-ibu dia, anak dia mati syahid, dia suka. Sehinggalah membanggakan, bangga pula, ajak orang makan rumah pula. Tak, ajak makan rumah. Dalam keadaan suka, sebab apa? Di kalangan zuriat dia, salah seorang daripada zuriat dia gugur syahid. Diamankan daripada azab kubur, kemudian diberi syafaat kepada ahli keluarganya 70 orang. Kemudian diletakkan wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Diletakkan di atas kepalanya mahkota kebesaran syurga. Mahkota. Mahkota kebesaran syurga ni dalam hadis sebut kalau diturun ke bumi,
maka akan cerah daripada masyrik dan maghrib. Sekiranya ditutup mahkota ni, maka akan gelap antara masyrik dan maghrib. Ha, macam mana keadaan dahulah. Ha, sebab itulah orang yang berjihad, ha, bersungguh-sungguh nak mati syahid ni, kerana apa? Nak pulih kelebihan ni. Ha, bukan saja nak pulih kelebihan ni, nak pulih pahala yang sangat besar. Ha, sebab itulah orang yang berjihad fisabilillah bukan sahaja kena berjuang, mestilah kita kena belajar bab jihad ni. Ha, bukan sahaja pergi gitu saja dok, mestilah kena belajar apa kaedah dia, seperti mana fiqh-fiqh yang lain. Sebab itulah jihad ni dia ada fiqh dia. Fiqh jihad, fiqh semayang, fiqh haji. Mestilah kita kena tahu betul-betul kaedah dia dan cara dia, barulah kita dalam keadaan selamat. Ha, berbezalah sekarang kita lihat macam-macam. Kadang-kadang ada pertubuhan menganggap mereka ni pejuang fisabilillah. Berjuang fisabilillah habis geletuk habis. Dekat orang awam pun geletuk. Dekat orang awam, dekat kedutaan, dia bunuh habis budak-budak Rismeleh. Bukan sahaja orang kata satu perkara yang jahat, iaitu satu perkara yang memburukkan agama kita sendiri. Kadang-kadang yang melakukan perkara ni musuh Islam. Musuh-musuh Islam dia nak orang seperti ini. Sebab apa? Sebab nak memburukkan agama Islam itu sendiri. Kita tengok ISIS. ISIS macam mana yang duduk di belakang dia. Duduk di belakang dia Israel. Duduk di belakang dia Amerika sendiri. Support senjata. Sehinggalah setelah ditawar kem ISIS ni, tengok senjata buatan Amerika. Senjata buatan Amerika baru siapa rupanya. Rupanya yang disapuk belakang ni ialah musuh-musuh Islam. Kerana apa? Kerana nak memburukkan agama Islam. Dan kita tidak menafikan orang yang bersama dengan mereka ada yang berjihad betul. Ada yang nak mati syahid betul. Kerana apa? Kerana tertipu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Tuhan ampunkan dia. Dan kerana apa? Orang yang berjihad ni bergantung kepada niat dia. Sebab itulah orang yang berjuang fisabilillah, kita lihat mereka terutamanya di kalangan para-para sahabat ridwanullahi alaihim, Ja'far bin Abi Talib, habis dua tangan putus belaka. Dua tangan putus belaka sehinggalah di tubuh dia tidak kenal dak cang tubuh dia ni. Kerana terlalu banyak tikaman duduk di tubuh dia ni. Kemudian setelah Ja'far bin Abi Talib gugur, Abdullah bin Rawahah pegang dia. Abdullah bin Rawahah pegang bendera, duduk di tengah-tengah musuh, kemudian gugur syahid. Tiba-tiba dalam keadaan ketika itu tentera Islam dalam keadaan huru-hara. Kerana apa? Tiga panglima perang besar, Zaid bin Harithah, Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawahah mati syahid dekat dah. Tiba-tiba ada di kalangan mereka mencadangkan supaya salah seorang sahabat supaya menjadi panglima perang. Kemudian sahabat itu bagi tahu kepada orang ramai, pada hari ini kita kena latih Khalid bin Walid. Lalu latih Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni baru masuk Islam ketika tu. Sebab itulah Rasulullah tidak angkat tempat dia sebagai panglima perang. Kerana apa? Kerana baru saja memeluk Islam. Kemudian Khalid bin Walid pegang panglima perang, kemudian dia pun suruh undur dulu. Kerana Khalid bin Walid ni Tuhan beri kelebihan kepada dia ilmu peperangan. Walaupun ilmu lain dia kurang, tetapi bab ilmu peperangan ni Tuhan beri kelebihan kepada dia. Sehinggalah banyak peperangan berlaku, menang belaka Khalid bin Walid ni. Dan berlaku dalam peperangan Uhud, tentera Islam dalam keadaan Rasulullah pun cedera. Di kalangan sahabat 70 orang terbunuh. Panglima ketika itu, panglima musyrikin ketika itu Khalid bin Walid. Setelah dia masuk Islam, pergi kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni banyak buat dosa. Ya Rasulullah, ampunkan dosaku. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosaku?" Lalu Rasulullah kata, "Ya." Dan Rasulullah berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa dia.
Lalu Khalid bin Walid undur, kemudian mengatur strategi, mengatur strategi untuk perang, serang kali kedua. Di antaranya apa yang diatur oleh Khalid bin Walid, umpama pasukan bola. Umpama pasukan bola. Pasukan bola ni dia ada sayap kanan, dia ada sayap kiri, ada hok tengah, ada back. Kemudian Khalid bin Walid dia pun suruh tukar. Orang yang duduk belah kanan pergi belah kiri. Orang yang duduk belah kiri pergi belah kanan. Orang yang duduk belakang kena duduk depan, orang duduk depan kena duduk belakang. Sehinggalah musuh Islam dalam keadaan bercelaru menganggap bahawa tentera Islam datangnya pertolongan daripada daripada tentera lain. Sehinggalah dikatakan bahawa Khalid bin Walid ketika itu pedang dia saja 9 pedang patah. Macam mana tak tahu dah. Dok kita seorang pedang pisah budak je patah kali. Pedang 9 pedang patah Khalid bin Walid. Sehinggalah di tubuh dia, setiap di tubuh dia penuh dengan calor ni Khalid bin Walid. Ketika dia mati, dia dalam keadaan sakit, dia tengok katil dia. Dia kata aku tidak akan mati seperti mati Ba'ir. Ba'ir ni macam unta mampu gitu. Tu macam unta mampu. Kemudian dia pun walaupun keadaan gitu, sahabat-sahabat dia kata, wahai Khalid, walaupun mu mati di atas dalam keadaan sakit gini, tetapi penuh di tubuh-tubuhmu luka-luka daripada berjuang fi sabilillah. Selepas daripada Khalid bin Walid mati, dia wasiat beri kepada Saidina Umar harta yang dia tinggal Khalid bin Walid ni, farsihi wa saifi, kuda dan pedang je. Kuda dan pedang beri hadiah kepada Saidina Umar. Hanya kuda dan pedang, harta lain tak ada. Ni Khalid bin Walid. Tuhan jadikan pembukaan Islam daripada orang kata sehinggalah ke Eropah. Sehinggalah kuasa besar dunia jatuh. Kemudian Khalid bin Walid mengatur strategi, kemudian menyerang kali kedua. Kemudian setelah tentera Rom melihat dalam keadaan tentera Islam dalam keadaan bertukar, dan ada di kalangan mereka kata, mari tentera yang lain pula, mari tentera baru pula, sehinggalah berundur. Sehinggalah berundur dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemenangan kepada tentera Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ketika itulah Khalid bin Walid digelar sebagai Saifullah, pedang Allah. Digelar sebagai pedang Allah. Sebab itulah pedang Allah ni bukan daripada pedang, gelaran dia. Kerana apa? Kerana pembukaan yang sangat banyak. Bukan sahaja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah di zaman Saidina Abu Bakar, kemudian di zaman Saidina Umar. Hidup dia ni dalam peperangan je. Sebab itulah peristiwa Mu'tah ini berlaku pada bulan Jamadil Awal, peristiwa yang sangat yang sangat menarik kita dengar. Tetapi dalam keadaan orang kata tentera Rom ketika itu jumlah dia ramai, lebih ramai daripada tentera Islam, menunjukkan bahawa kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan terhadap tentera Islam dalam keadaan keimanan dia, semangat dia lebih daripada musuh. Sebab itulah kita lihatlah mana-mana peperangan. Kalau di Afghanistan, apabila berlakunya Soviet Union masuk. Soviet Union masuk di Afghanistan ketika tu dalam keadaan rakyat dia senjata pun tak ada. Senjata pun tak ada, berperang dengan parang mula-mula. Berperang dengan parang, kemudian perang dengan senjata patah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beri kemenangan terhadap tentera Islam sehinggalah mengalahkan. Kemudian kita lihat sekarang apa yang berlaku terhadap umat Islam sekarang, kerana apa menjadi lemah. Nak banding peperangan Mu'tah 3,000 orang lawan 100,000, sekarang ni jumlah umat Islam 1 bilion.
Orang Yahudi berada di Palestin seramai 5 juta saja. 5 juta orang Yahudi berada di Palestin. Tetapi umat Islam yang berada di sekeliling dia seramai 100 juta orang Arab duduk di sekeliling dia. Seramai 100 juta. Sehinggalah tidak boleh mengalahkan tentera Israel walaupun dalam keadaan sikit. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah menghina dia. Allah Subhanahu Wa Taala telah menghina. Kerana apa? Kerana tidak menggunakan Islam dan tidak meletakkan Islam sebagai perjuangan mereka dan menjadikan agama Islam tolak tepi berjuang kerana negara. Sebab itulah apabila Mesir kalah dengan tentera Arab dan Mesir kalah dengan tentera Yahudi. Dan salahnya berlaku dalam peperangan, salah satu peperangan. Sebelum berlakunya peperangan, masing-masing bermegah nak perang dengan Yahudi. Semua hebat belaka. Mesir ada senjata hebat, Jordan ada senjata hebat, Oni ada senjata hebat. Kerana apa? Berjuang kerana negara dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengalahkan negara-negara Arab sehinggalah Israel dapat tawang. Di antaranya salah satu tempat di Mesir dan di Syria, kemudian di Jordan. Itulah dalam keadaan umat Islam sekarang. Sebab itulah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana dia berhijrah menuju ke Baitul Maqdis. Setelah Baitul Maqdis ditawang, Khalid bin Walid pun ada. Kemudian Abu Ubaidah yang dipimpin ketika itu tawang Baitul Maqdis. Lalu hantar surat supaya Sayyidina Umar pergi ke Baitul Maqdis. Lalu Sayyidina Umar pergi. Kemudian dalam kitab sirah sebut Abu Ubaidah pun pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Dalam keadaan Sayyidina Umar ketika tu jubah dia bertapung. Sayyidina Umar ni jubah dia tapung 17 tapung. Tapung jahit dengan kulit. Padahal dia ketika itu pemimpin negara besar. Boleh orang kata menguasai dunia. Penuh di tubuh dia ni tapung kulit. Lalu Abu Ubaidah kata, wallahi ya amirul mu'minin, ma uhibbu an yaraka alqaum wa anta ala hadhihi alhal. Demi Allah ya amirul mu'minin, sesungguhnya aku rasa malu, dia kata. Sebab apa? Sebab kaum sekarang ni sedang tunggu kamu berada di pintu Baitul Maqdis, pembesar-pembesar dia, orang-orang kaya, dalam keadaan hal kamu begini wahai amirul mu'minin. Dalam keadaan selekeh ginilah. Lalu Sayyidina Umar kata apa? Wallahi law qalaha ghayruka la uja'tuhu durran bi durrati. Demi Allah, kalau orang lain royak gini, aku akan katuk dengan selipar. Lalu Sayyidina Umar kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini satu kaum yang diberi kemuliaan dengan Islam. Tuhan letak kita sini ni sebab kita mulia ni sebab kita berpegang dengan Islam. Famahma nabtaghil izzata bighairi ma a'azzana Allah adzalna Allah. Sekiranya kita tidak memuliakan Islam ini, adzalna Allah, Tuhan akan menghinakan kita. Kita lihat umat Islam sekarang ini macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menghina mereka. Dalam keadaan berperang di antara satu sama lain. Dalam keadaan kita tengok rakyat umat-umat Islam yang berada di negara peperangan ni dalam keadaan susah. Di Yaman, di Syria, sehinggalah tidak cukup makanan. Berlakunya peperangan, musuh Islam orang kata menabur senjata, menabur harta supaya apa? Supaya berlakunya peperangan di negara umat Islam sendiri. Kita lihat di Yaman macam mana kemiskinan. Sehinggalah tak ada makanan. Tak ada air sing. Siapa ada yang mati? Kerana apa? Kerana dahaga tidak ada makanan. Kita lihat umat Islam di Syria. Sehinggalah ada satu rakaman sebut di satu. Iaitu satu perkampungan di Idlib. Dah salahnya. Dikepung oleh tentera Bashar.
Kemudian penduduk kampung tu tak ada makanan, makan rupuk je. Makan rupuk, kita tak apa setara tu lah. Siapa makan rupuk? Dalam tempat kita ni banyak daun kayu, ada pokoknya, ada apa. Dalam tempat dia lah keadaan susah peperangan. Dalam kedai pun tak ada apa. Makan rupuk. Suruh anak dia pegang supik si. Pergi tengah padang, ambil pucuk rupuk tu. Ha, kemudian orang tanya dia, nak buat benda ni? Ha, dia kata, ibu aku suruh ambil, mak aku suruh ambil. Ha? Dalam keadaan keluarga kami kelaparan berada di rumah. Tak? Ha, padahal negara-negara Islam Allah Subhanahu Wa Taala beri kekayaan yang sangat banyak. Ha, di Saudi, di Qatar, di orang kata di Emirat dan sebagainya, kekayaan. Kaya, kaya sungguh, kaya daripada orang kapi. Tak? Minyak yang sangat banyak, orang kata harta dengan emasnya. Ha, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghinakan dia. Ha, sebab itulah peristiwa yang berlaku di hadapan mata kita ni, ha, bukan sahaja sedap kita dengar, bukan sahaja kita sedih, ha, termasuklah mestilah kita merasai mereka itu sama macam kita, sama macam kita. Agak sedih kita tengok berlaku saudara kita berada di Rohia. Dok, Rohia dekat dah dengan kita ni. Dok, dalam keadaan satu kampung habis, satu kampung habis hangus, satu kampung. Ha, sehinggalah dibunuh, bukan sahaja bunuh dengan tembok tak, bunuh bakar, ikat bakar. Sehinggalah kita tidak sanggup nak tengok, ha, perkara yang berlaku terhadap umat Islam di Rohia. Ha, tetapi apakah? Ha, oleh kerana orang kata walaupun negara Islam penuh dengan kecanggihan dan sebagainya, ha, tetapi tidak boleh mampu untuk menolong sahabat kita. Ha, sebab itulah ini salah satu daripada ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kepada kita. Ha, sebab itulah peristiwa Al-Ghazwatul Mu'tah, peristiwa Mu'tah ini banyak memberi pengajaran kepada kita, terutamanya di kalangan Al-Awwalun, As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang awal di kalangan para-para sahabat Ridwanullah alaihim. Mereka ini walaupun dalam keadaan orang kata susah ketika itu, tetapi hati mereka, hati mereka lebih rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah mereka sanggup menggadaikan nyawa mereka, menggadaikan harta mereka, kerana apa? Kerana untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah cerita ni bukan sahaja sedap kita dengar, termasuklah mestilah kita beramal dengan apa yang disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya rasa sekadar itulah tazkirah daripada saya, dan insyaAllah pada malam ni kita akan buat satu kutipan, satu kutipan derma, satu program yang akan kita buat pada 1 hingga 3 Februari nanti, iaitu program Hikam 2.0 di Padang Mengkuang Batu 10. Satu himpunan, kita akan buat himpunan anak muda, bukan sahaja anak muda, termasuklah muslimin muslimat semua dijemput dah ke, kerana pimpinan-pimpinan kita yang besar, kita akan dengar daripada taujihat pimpinan-pimpinan kita. Jadi saya lancar dermalah pada malam ni, dan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka antal wahidul ahad al fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma 'alanna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta 'alamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.